semak semula syarat kelayakan OKU sertai TVET. Isu bebas tempatan dibincang Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan sedia menyemak semula syarat kelayakan untuk golongan orang kurang upaya OKU mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Keperluan itu, akui Perdana Menteri bagi memudahkan kemasukan kumpulan sasar ke program TVET bersesuaian keupayaan masing-masing. Keduanya untuk TVET, ini dipungsikan oleh Majlis TVET Negara ini oleh Datuk Sri Zahid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk OKU, tapi janganlah perkenalkan syarat-syarat seperti dua tangan. Dia masalah syarat yang ada keupayaan, kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh, saya tidak fikir terlalu masalah. Jawapan Perdana Menteri merujuk pertanyaan peserta OKU yang merupakan alumni UTM ingin tahu keperluan menilai semula syarat menyertai TVET bagi golongan itu pada program temu Anwar di UTM Skudai. Perdana Menteri turut menyatakan komitmen untuk mengkaji keperluan mewujudkan sekolah pendidikan khas peringkat menengah di Johor. Langkah itu bagi membolehkan murid golongan berkenaan melanjutkan pengajian selepas sekolah rendah, khususnya OKU pendengaran seperti yang terdapat di Pulau Pinang. Ini saya dengar umpamanya pendidikan khas menengah. SPM. SPM, menengah apa? Iya, untuk satu negeri. Ratusan ribu penduduk, jutaan untuk selatan. Takkan tidak ada umpamanya. Ya, jadi saya nak sebut di sini itu, bila tersebut, masa kita ada kuasa kerajaan, masa ini kita dengar dan kita cuba laksanakanlah. Ya, ini yang kita cuba lakukan. Jadi kalau orang yang nak pelekeh soal temu Anwar begitu-begini, saya nak beritahu begitulah. Ya, betul kalau kita anggap kita ini pandai, pemimpin besar, tak ada ruginya kita turun dengar anak-anak bercakap. Ya? Anak peringkat mana? Sekolah pendidikan khas. Yang tadi kolej matrikulasi, ada yang tingkatan 6, ada universiti. Ya? Apa salah kita dengar? Bukan saya setuju semua. Tapi kalau cadangan itu baik, kita terima. Dan kalau saya tak boleh jawab, saya bawa dalam syarat Jemaah Menteri. Mengulas mengenai cadangan kad siswa Rahmah, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Kad siswa Rahmah is in the program. Saya tidak pasti bila akan dilaksanakan dalam sidang Jemaah Menteri akan datang, akan saya bawa. Nama apa tadi? Jun lepas, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan perbincangan telah dilaksana bersama Kementerian Kewangan serta Kementerian Pengajian Tinggi berhubung pengenalan semula Kad Siswa Rahmah. Peserta menyifatkan program Temu Anwar platform terbaik merapatkan jurang rakyat dengan pentadbiran kerajaan. Peluang menyuarakan pandangan serta bertanya terus kepada Perdana Menteri disifatkan sesuatu yang amat bermanfaat. Bila PMX kita buat Temu Anwar ini, dia boleh mendekatkan lagi jurang antara PM itu sendiri, kerajaan itu sendiri dengan masyarakat-masyarakat muda zaman sekarang. Dan pada masa yang sama juga, ini merupakan salah satu platform untuk kita, kami semua, mahasiswa-mahasiswi, meluahkanlah apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kami secara direct kepada PMX. Saya rasa program ini sangat baguslah. Mendatangkan banyak faedah untuk anak muda dan mahasiswa. Terima kasih banyak sebab jangan teruja lah sebab daripada IPG sendiri. IPG mahasiswa daripada IPT sebenarnya, dan saya nampaklah perbezaan antara KPT dan IPG ni. Kami bawa suara supaya adanya penyelarasan lah, adanya pihak KPT dan KPM tu bersama dalam mempertabatkan mahasiswa tu sebenarnya. Saudara, Khamis ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedia bertemu Bernas serta Pesawah. Pertemuan terarah kepada perbincangan berkaitan bekalan beras tempatan negara.
Ini kita akan seimbangkan, kita minta pengeluar-pengeluar apa ni, pengilang-pengilang semua akan kita pihak PAMA dan semuanya akan membantu untuk mereka menghantar di mana tempat-tempat yang berlaku kekurangan beras tempatan. Dan penguatkuasaan akan kita pertingkatkan supaya beras tempatan tidak dilabelkan sebagai beras import untuk mereka membuat keuntungan segera. Ini pihak penguatkuasa akan bertindak dengan lebih kerap dan lebih keras dalam hal ini, insyaAllah. Bulan lepas, Kementerian telah mengadakan sesi dialog bersama pengilang beras di Kedah bagi memaklumkan mengenai dasar semasa negara berkaitan bekalan itu. KPDN tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang menetapkan pembelian bersyarat barang kawalan seperti gula dan minyak masak paket. Timbalan Menteri Fuzia Salih menegaskan tindakan bakal diambil terutama kepada mereka yang melakukan kesalahan berulang. Sejak awal tahun, 71 aduan diterima berkaitan pembelian bersyarat di seluruh negara. 17 daripadanya telah diambil tindakan. Saya menyarankan semua yang menjadi mangsa sama ada peringkat kuncit, peringkat pemborong harus ke depan. Ya, kerana kita tidak ada toleransi kalau sekiranya ia datang daripada peringkat yang lebih tinggi, ya. Dan akhirnya peruncitlah yang kena tangkap sebab apa tu, peniaga ni dibuat aduan oleh pengguna. Sebab itu kita berhati-hati di dalam mengambil tindakan ke atas peruncit. Okey, jadi saya sarankan kalau ada bukti sila tampil. Ya, Fuziah turut memaklumkan satu pasukan khas KPDN digerakkan bagi menyiasat masalah kekurangan minyak masak bersubsidi di pasaran. Aduan berhubung perkara tersebut diterima daripada pengguna. Kerajaan menyediakan 60,000 metrik tan minyak masak bersubsidi setiap bulan untuk golongan sasar. 60,000 metrik tan itu berjumlah 60 juta paket sebulan. Kita sebenarnya kita ada sistem untuk trace daripada repacker kepada pemborong dan kepada peruncit. Namun kita faham bahawa ada yang membeli ataupun ada yang retiris di mana-mana. Jadi kita memang ada pasukan khas untuk menyiasat tentang perkara ini, ya, kalau sekiranya berlaku ketirisan. Sebab itu subsidi, ya, itu hak rakyat. Ya. Dalam pada itu, KPDN dalam proses mengemaskini data terperinci bagi pemberian minyak masak secara bersasar yang akan dilaksanakan tahun depan. 47,000 unit telefon bimbit pakej 5G Rahmah bakal diagihkan ke semua pusat pengedaran syarikat perkhidmatan telekomunikasi Telco. Bagi memastikan angka itu mencukupi, pemantauan akan dilakukan kepada Telco terlibat. Tapi ramai yang sangat berminat. Malah ada yang bertanya kenapa model phone sekian ada ataupun tak ada di pasaran. Jadi dari segi kuantiti, sama ada handphone Samsung ataupun Honor yang telah diumumkan sebelum ini, saya difahamkan minggu ini ada lebih kurang 47,000 set handphone yang akan tiba di Malaysia untuk diagihkan ke semua distribution point bagi syarikat telco masing-masing. Pakej 5G Rahmah ditawarkan bermula 31 Ogos lepas dengan kontrak langganan 24 bulan terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan Perpaduan masih berpegang pendirian mempertahankan kebebasan media. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memberi jaminan kerajaan tidak akan bersikap kuku besi terhadap hak serta kebebasan media. Bagaimanapun, tiada kompromi terhadap laporan berbentuk fitnah dan tidak benar. Sepanjang saya berkhidmat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, tidak ada seorang wartawan pun yang telah ditahan oleh pihak polis. Tidak ada satu surat khabar pun yang telah ditutup seperti mana pernah berlaku sebelum ini.
dan ini sudah pasti adalah satu perkara yang kita akan pertahankan. Sebagai seorang yang telah begitu lama sebelum saya menjadi ahli parlimen pun memperjuang dan mempertahan hak media dan kebebasan media, semestinya dalam saya menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, saya juga terus berpegang kepada prinsip-prinsip itu. Beliau mengulas kritikan beberapa pihak terhadap tindakan SKMM menyekat kandungan tertentu yang disiarkan oleh portal berita dan laman dalam talian masing-masing. Walau hanya sepotong kain, namun bendera ini besar maknanya. Dalamnya terkandung tekad semua rakyat. Jadi simbol perpaduan, anak Malaysia berkongsi harapan. Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di lapangan terbang Tawau bagi memulakan pengembaraan Julung Kali mendekati rakyat di Sabah dan Sarawak. Melibatkan perjalanan lebih 2,154 km, kembara kenali Borneo sehingga 13 September ini merupakan peluang keemasan rakyat beramah mesra dengan pasangan diraja serta delegasi. Pesawat membawa Seri Paduka Berdua yang berlepas dari Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Subang mendarat pukul 1.50 tengah hari sebelum Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah disambut Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahirudin dan isteri Toh Puan Nolida RM Jasni. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nor, Premier Sarawak Tan Seri Abang Johari Tun Openg, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Kazim M. Yahya dengan ditemani isteri masing-masing. Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan melalui kawalan kehormatan setempat daripada Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja 26 RAMD. Sebelum meninggalkan lapangan terbang Tawau, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan bergambar bersama 40 kanak-kanak daripada Tadika Kemas dan perpaduan di daerah ini yang berpakaian tradisional pelbagai etnik. Al-Sultan Abdullah yang memandu sendiri kereta dengan ditemani Tunku Azizah turut berkenan beramah mesra, bersalaman dan bersuah foto dengan orang ramai. Saudara, Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan Sidang Kemuncak Berkaitan di Jakarta, Indonesia bermula Selasa ini hingga 7 September. Ia bakal menjadi medan membincangkan isu susulan berhubung kerjasama lanjutan dengan negara-negara ASEAN termasuk ekonomi dan juga aspek sekuriti makanan negara. Dari Jakarta, Indonesia, Aiza Farina Adam ada laporan. Sidang kemuncak kali ini merupakan sidang pertama bagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Republik Korea, Amerika Syarikat dan Kanada serta Sidang Kemuncak ASEAN Campur 3, Sidang Kemuncak Asia Timur dan Sidang Kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB.
Menurut Menteri Luar, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, isu sekuriti makanan negara juga antara yang akan dibincang dalam sidang kali ini. Selain turut memberi fokus kepada isu dalaman ASEAN serta menyentuh isu penting dalam dan luar negara ASEAN. Bagaimana kita melihat dalam konteks yang lebih luas dan dalam masa yang sama akan kita kemukakan jalan-jalan penyelesaian dan dalam usaha negara ASEAN dan negara-negara yang berkenaan sebagai rakan-rakan ASEAN itu untuk kita bincangkan ya, berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama bagi kita mencapai penyelesaian kalau sekiranya ada konflik dan sebagainya. Sidang kemuncak ASEAN ke-43 ini akan didahului dengan beberapa mesyuarat peringkat Menteri Luar Negeri ASEAN esok. Datuk Seri Zamri berharap penyertaan Malaysia dapat mengukuhkan lagi kepusatan ASEAN di rantau Indo-Pasifik serta menggalakkan keterangkuman dan keterbukaan ASEAN dalam menjalin hubungannya dengan rakan-rakan luar. Ketibaan Perdana Menteri esok akan diiringi isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pada Selasa, Perdana Menteri akan menghadiri upacara perasmian ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF serta 11 pertemuan dua hala sepanjang sidang berlangsung. Selain itu, pertemuan dengan rakyat Malaysia dan sahabat Indonesia juga dijadual dalam program Temu Anwar di Jakarta. Pelibatan Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-43 ini merupakan komitmen teguh negara terhadap usaha pembinaan komuniti ASEAN, hubungan ASEAN dengan rakan kongsi luar serta usaha menggalakkan keamanan dan kestabilan tatkala menghadapi evolusi geopolitik serantau yang kian mencabar. Ia juga merupakan medium terbaik kepada Malaysia dalam meneruskan agenda serta mengetengahkan suara, pandangan dan kepentingan negara di rantau ini. Sekaligus dapat meningkatkan imej dan kedudukan Malaysia di mata dunia. Aizah Farina Adam, Jakarta, RTM. Sektor pelancongan domestik sasaran utama penganjuran edisi kedua Pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA 2023. Hari terakhir penganjuran, pelbagai pakej pelancongan menarik terus ditawarkan kepada pengunjung. Laporan Nolela Muhammad Nor. Berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lepas, pameran MATA menyaksikan potongan harga pakej pelancongan serta ekor pelancongan selain pengunjung berpeluang memenangi hadiah lumayan. Rata-rata pengunjung senada berpuas hati dengan tawaran pakej pelancongan juga keselesaan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. I've been coming every other time, only the past 2 years because of the COVID. I didn't come, and then now they've opened up. I'm very happy because I know they are very genuine in the prices. We know the MATA Fair is a long-running event, and my mother has come here before, and we got a few emails saying that there's good deals up to 35% off tickets. So we're mainly looking for tickets to Europe. Sebab MATA Fair ni banyak travel agency. Pertama lah, actually every year, every time ada event kita memang akan datang. So kita tengok, kita compare price dan kita beli voucher. So hari ini kita punya main destination, kita nak tengok umrah punya package lah. Okay. Kepada sesiapa yang suka melancong dan suka beriadah dengan keluarga, so datang ke MATA Fair untuk cari sesuatu yang anda boleh dapat, sesuatu yang anda inginkan, dan di sini juga kita dapat harga yang berpatutan. Saya rasa aktiviti sini menarik, show pun bagus, dan saya kesempatan dapat hadiah yang lumayan. Kemarin dengan semalam. Voucher dengan itu goodie bag. Penganjuran edisi kedua ini dijangka berjaya menarik 200,000 pengunjung. But over the last few days, we've had good crowds as well. The domestic hall is doing very, very well. And of course, up at level 2, the exhibitors are also doing quite well. And on level 3, visitors have been visiting level 3 to see most of the national tourism organizations or the new destinations that are available. Nurlela Muhammad Noor.